Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Kali ini chapter 60 dari komik Sword Immortal Martial Emperor. Oke, sebelum itu bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ya. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan komik-komik seru lainnya. Oke, di chapter ini, di chapter berapa ini, 60 ini, terlihat Sikwe ini diserang ya, diserang oleh Bai Luo ya, dan mengenai perutnya ini, serangannya mengenai perutnya untuk Bai Luo. Kainnya sudah tertangkap katanya ya. Sudah tertangkap, sudah berakhir sekarang itu. Kasihan si Salen Uchiwe ya, jatuh ke tanah sekarang. Kemudian si Uchiwe berkata, sialan, kultivasiku masih belum full kembali karena formasi itu, karena efek dari formasi itu katanya. Kemudian si Bai Luo mendekat. Guru yang jenius ini sudah berakhir, kata Bai Luo. Kemudian Bai Luo mendengar sesuatu dan dia berbalik melihat ke belakang. Ternyata di belakang itu ternyata klonnya yang sedang lari kepadanya. Klonku telah kembali, kata Bayu. Sepertinya Lian sudah dihancurkan, kata Bayu. Kemudian si Cue berkata, Lian dia, katanya, sayang sekali. Mungkinkah hari ini, katanya, kata si Cue ini. Kemudian ternyata di belakang klonnya itu ada Lian. Berhenti untukku, kata Lian ya. Lian ini sedang mengejar klon dari Bai Luo ya. Dia dikejar. Kemudian si klon dari Bai Luo itu berkata, cepat bergabung denganku, atau fusion ya namanya, apa itu ya, intinya dia ingin cepat bergabung menjadi satu tubuh karena takut kepada Lian. Kemudian Lian ya, dia berkata, still running, masih lari, katanya, sambil dia mengayunkan pedangnya. Ini langsung menyerang klon tersebut. Nah, klon tersebut terkena serangan dari Lian ya. Terkena serangan dari belakang. Itu bisa lihat hingga dia terjerembab ke tanah ya. Mungkin dia sudah mati mungkin. Apa situasinya? Ini mereka tidak paham ya. Ternyata tidak mengerti bagaimana bisa Bai Luo itu, si klan Bai Luo takut kepada Lian. Kemudian Lian berkata, sampel kecil larinya sangat cepat, katanya. Kemudian si Bai Luo asli ini berkata, apa yang terjadi, bagaimana kamu dikejar oleh anak ini, katanya. Kemudian dia menjawab ya, si klan ini berkata, tidak bisa melawannya, cepat bergabung, katanya. Kemudian si Bai Luo asli menggabungkan klannya ke tubuhnya ya, dia sekarang bergabung ini.
ketika bergabung kekuatannya itu menjadi lebih kuat lagi, teman-teman. Kemudian Shelly Ann membantu Teacher Cui. "Teacher Cui, apakah kamu baik-baik saja?" kata Li An. Kemudian Cui bertanya, "Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bai Luo itu telah mencapai Mysterious Demon," katanya. Kemudian Li An menjawab, "Aku telah belajar gerakan Demon Slaying, penghancuran demon, untuk apa menghancurkan demon ini, iblis ini," katanya. Kemudian ada suara dari Bai Luo, ya, Li An katanya, hingga berdua ini menoleh kepada Bai Luo. Si Bai Luo berkata, "Kamu sangat membuli, terlalu membuli," katanya. "Aku akan melihat betapa rampannya kamu, betapa gilanya kamu." Si Bai Luo ini langsung mengeluarkan sebuah pedang, ya. Iya, kayaknya ini pedang ini, tapi bentuknya itu tajam-tajam di sampingnya, bukan seperti pedang biasanya itu. Pedang biasanya itu kan nggak ada kayak durinya itu, tidak ada. Kalau di sini pedang Bai Luo itu ya merah, di situ kayak ada durinya itu, ya. Ya mungkin pedang namanya, nggak tahu saya. Kemudian si Cui berkata, "Kekuatan Bai Luo itu sudah mencapai puncaknya. Jangan bertarung dengannya satu lawan satu," katanya. Akan tetapi Li An masih mau maju ke depan, ya. Si Cui ini berkata, "Kita akan melarikan diri." Tapi Li An tidak mendengarnya. Li An langsung maju ke depan dan menghunuskan pedangnya. Ia dia dengan pedangnya langsung menyerang si Bai Luo. Kemudian Bai Luo itu terkena serangan dari Li An dan terpental ke belakang hingga terpental. Kemudian Cui berkata, "Ini tadi aku tidak mengatakannya, ya." "Tidak mengatakan," kata si Cui. Sudah dalam hati Cui ini, Li An ini sangat luar biasa. Tidak ada dari top talent dari 10,000 Star Academy bisa dibandingkan dengannya, kata Cui. Kemudian si Bai Luo memukul tanah, sangat benci katanya.